dengan pengamat irigasi dari Balai Pompengan Sulawesi Selatan. Dilansir dari sulsel1.com, Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022, bahwa menurut Paris, konsultasi ini dilakukan agar memaksimalkan suplai air ke Larak Karelue untuk lahan pertanian. Saya minta ke pengamat irigasi sebagai perwakilan Balai Pompengan untuk mengidentifikasi penyebab berkurangnya suplai air dari irigasi Kelara, ujar Paris Yasir kepada dari hasil konsultasi tersebut. Pihaknya pun turun hari ini membawa alat berat, ekskavator, ke Sungai Kelara Karelue untuk melakukan pengerukan karena ditemukan adanya pendakalan. Jadi hari ini saya fasilitasi alat berat untuk melakukan tindakan pengerukan sedimen di pelimpah ruas satu daerah irigasi di Kelara Karelue demi mengoptimalkan suplai air irigasi Kelara, katanya. Pengerukan dilakukan, kata Ketua DPD Nasdem Kabupaten Jeneponto ini, dari pukul 9 WITA Senin pagi tadi hingga pukul 16 WITA. Diperkirakan sedimen yang dikeruk itu berjumlah 100 mobil tongkang, jelas Paris. Paris pun berharap agar setelah pengerukan irigasi ini dilakukan, aliran sungai ke Larak Karelue bisa mengalir dengan lancar ke persawahan. The best.